Om Swastiastu. Video saya kali ini akan membahas pesulap merah dan Ibu Ida Dayak ya. Nah, belakangan ini Ibu Ida Dayak sangat viral sekali dengan pengobatan patah tulangnya yang gratis ya. Itu sangat luar biasa sekali, bisa membantu sesama manusia dengan gratis. Ya, saya apresiasi buat Ibu Ida Dayak. Dan untuk pesulap merah, saya harap Bang Marcel bisa bersabar ya menghadapi semua media-media yang menyebarkan berita hoax tentang Bang Marcel, bahwa Bang Marcel menantang Ibu Ida Dayak lah, Bang Marcel akan menantang suku Dayak lah, atau Bang Marcel akan membongkar lah kesaktiannya Ibu Ida Dayak. Padahal itu tidak ada ya, karena saya terus mengamati dan mengikuti dari video-video Bang Marcel atau pesulap merah. Di sana pesulap merah tidak ada menantang atau membongkar trik dari Ibu Ida Dayak, tapi hanya mengklarifikasi bahwa Ibu Ida Dayak itu adalah menggunakan pengobatan alternatif, bukan dukun ya, dan metodenya adalah metode patah tulang ya, penyembuhan patah tulang gitu ya. Dan itu memang ada banyak sekali orang-orang yang bisa mengobati dengan patah tulang, tapi luar biasanya Ibu Ida Dayak bisa memberikan gratis kepada masyarakat itu. Makanya Ibu Ida Dayak bisa sangat viral. Nah, saya harap pada semua ya masyarakat yang ada di Indonesia agar waras ya untuk mendengarkan berita atau menonton berita, karena banyak sekali media-media yang tidak bertanggung jawab, channel YouTube yang tidak bertanggung jawab membuat berita-berita hoax tentang pesulap merah, membuat berita-berita hoax tentang pesulap merah menantang Ibu Ida Dayak, katanya pesulap merah meninggal. Itu terakhir saya lihat videonya, sangat miris sekali ya. Kenapa sampai seperti itu ya, kalian membuat video-video untuk pesulap merah? Mungkin kalian saking bencinya dengan pesulap merah atau bagaimana, yang tidak tahu. Yang jelas saya sini mengajak semua masyarakat Indonesia agar bijak menggunakan media, agar bijak komen di media ya. Kita harus teliti dulu, kita harus cari tahu dulu apakah benar itu beritanya. Jangan sampai kita juga termakan hoax atau berita palsu atau berita provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari saya, semangat buat Bang Marcel dan untuk Ibu Dayak, terus jalankan pengobatan seperti ini, bantu masyarakat yang kurang mampu dan ingin sembuh dari patah tulangnya. Salam Warhayu dari saya, Jero Jepang. Om Santi Santi.